Setumpuk RM2. Oh, tadi. Setumpuk RM2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fig Orange Fig. Okey, sekarang ni saya pergi ke pasar raya Batu Tujuh guys, untuk beli barang basah dengan mak saya, dengan mak cik saya sekali guys. Kalau korang boleh tengok situ, dia orang tengah beli barang basah. Saya tengah tunggu dalam kereta ni sebab parking agak terhad. So saya tengah masih tunggu dekat sini lah. So ni dia orang tengah beli barang. Okay, tu macam sini. Okay, dia tengah beli barang. So saya tunggu sini lah guys. So ni keadaan dalam kereta saya guys. Simple je guys. Okay, nanti kalau saya kat pasar area pasar saya tu, saya akan buat video lagi. Okay. Okay guys, sekarang kita ni di pasar Raya Batu Tujuh. Kalau korang boleh tengok sini, parking dia memang agak padat guys. Tengok sini, parking dia padat banyak. Situ lagi banyak lagi parking. Meow. Meow. Ui, sini makanan. Bye me. Kalau sini tengok, memang padat guys. Jom kita pergi ke pasar sayur sana. Kita berada di pasar Kota Sentosa Batu Tujuh. Signboard, tengok signboard dia, legend guys. Jom kita masuk. Pasar sana busy guys. Pasar sana memang agak gelap, banyak orang. Situ pun ada orang juga. Situ pun ada juga. Belakang sana pun ada juga. Jom kita pergi guys, sekarang ni kat area dia sayur. Keselamatan, nak beli cili. Beli cili setumpuk, setumpuk RM2. Setumpuk RM2. Dah halia. Apa nama mak? Kunyit. Kunyit basah. Kunyit basah. Dah halia. Kunyit hidup. Okey, jom. Cukup RM25. Boleh? Apa namanya mama? Tepus. Tepus. Kalau berapa? Boleh kita ubi sedap. Berapa sih ikat ya? RM2. Tepus. Kayak ulam sambal bacan. Kayak ulam tepus. Kayak ulam sambal bacan tu. Kita si pasar Raya Batu Tujuh. Seikat RM2. Syang cikri. Pasar Raya Batu Tujuh macam-macam ada guys. Tomato RM2. Ini mamak tu. Di pasar Raya Batu Tujuh ni macam-macam ada, dari sayur, baju-baju, barang-barang basah, semua ada. Senang sini, semua ada guys. Wow, tak pahit benar tepung ulam tu. Korea, digoreng yang mana? Goreng tepung. Boleh rebus tak? Tepung ulam. Memang sedap tak?
Memang pahit ya. Kena ada. Duh, sama Bito. Ya, agak ramah nak beli ikan. Oh, yang ikan ikan busa. Oh, belum. Kita pergi tengok basah-basah pula, tengok ikan-ikan, ayam-ayam. So, sini ada buah-buahan, nanas, apple. Saya tak rumah aku pergi bukan, mau beli apa? Ha? Oh, ada kuih-kuih. Oh, di betik 2 biji lah, 6 ringgit. 2 biji 6 ringgit. Okey. Sudah beli ikan ke Mama? Sudah, kita beli ikan, tak sempat pergi beli ikan. Sekarang ni pergi sini, balik. Jom, kita parking jauh sikit. Nah, tu Mama. Tik boleh nampak yang berat. Ya, apa kau Cina? Hitam ni tak. Saya ambil orang berat lain. Ni, stop ya. Pergi. Mau pergi siapa? Irah malas dia. Di atas dia. Dia ni. Apa tu? 2 ringgit. Oh. Kata tu. Di lemang guys. Ada ini. Kita makan dengan dia. Itu apa namanya? Selemang, wih, bahasa 77. Sini pun ada juga sayur peria. Peria, Bek. Ya, Mama. Besar lagi. Berapa harga ya? Cecik murah lagi kali. Berapa tu? Tanya. Mau beli ke, Mama? Beli lagi ke? Sini pun ada sayur juga. Ini kalau buat sup sedap, guys. Lagi di parking. Ah, sini ada ikan. Ah, Mama. Belangkas. Hidup kah? Oh, makan telur saja, nak. Sama belangkas, ada ikan ni. Tapi selalu berngai YouTube, tapi aku telefon aku tak ada YouTube. Tapi juga apa-apa tarik. Ikan lumek. Hai. Okay guys. Semua tu. So saya parking sana, saya nak pergi sana guys. Ini parking. So ini adalah barang-barang yang kita dapat. Jom kita pergi parking. So sini jalan agak. Okay guys, segitu saja untuk saya hari ini. Vlog untuk saya hari ini. Saya pergi pasal batu 7. Jangan lupa di like, share dan juga di subscribe Orange Fit. Ya, gratis dan akan membagi saya lebih semangat untuk lebih banyak buat video. Okay guys, what's up?